melakukan kegiatan membantu warga kami di lapangan langsung. Dan untuk hari ini dari Botol Angel, terima kasih sekali. Dan kami selain itu, kami juga tetap akan mencatat kegiatan ini sebagai sebuah daya masyarakat. Itu memang tugas kami. Jadi nanti kami akan mohon informasi data yang jelas, nama, alamat, dan juga nominal yang diberikan bantuan oleh Pak Ketum, orang Belanda, merupakan warisan lokal-lokal yang tidak dibagi sampai itu. Nanti juga bisa melihat museum di Belen, kemudian bisa melihat pergelaran kekasan adidaya dan kekasan 3-12, nanti bisa makan bantuan. Nanti juga bisa melihat kekasan adidaya, ya, luar dari bulan ke bulan yang luar. Nah, nanti yang mungkin dari kawal itu sama yang utama. Ayo dipoto ini, sudah dipoto. Dipoto lah ya. Sejahtera kan itu yang utamanya. Jadi tidak ada yang apa? Ada perubahan lah ya, ada perubahan. Semua orang berpikir bahwa tidak sedikit. Apa yang dikasih oleh Tuhan itu adalah juga untuk orang lain. Kalau untuk hari ini berapa? Untuk hari ini kita kunjungi 8 orang karena juga tergantung apa namanya keterbatasan waktu. Jadi hanya 8 orang yang bisa kami kunjungi. Mudah-mudahan berikutnya bisa kami kunjungi yang lain. Jadi setiap kita ada kegiatan setiap 6 bulan sekali atau mungkin setiap 3 bulan sekali juga nanti kita masih meluangkan ya dari tempat lain, terus memikirkan waktu ya, karena kami ini terus terang bekerja. Jadi berikutnya mudah-mudahan lah mohon doanya kami diberi kesehatan dan Tuhan masih zaman apa buat kita. Jadi Bulldog Angel itu dengan kawan-kawan. Bulldog Angel adalah kumpulan himpunan komunitas ya, komunitas pengusaha yang segala macam usaha ada restoran, hotel, terus ada pengacara, ada apa makanan rumah, terus ada properti, tari. Notaris, ya berbagai macam lah saya bergerak di bidang aksesoris, ada restoran. Jadi semua pengusaha lah yang asalnya dari Belen, nikah walaupun nikah keluar kita masih ingat bahwa ini tempat kelahiran. Mohon doanya ya. Harapan kedepannya juga supaya menjadi inspirasi untuk orang lain supaya bisa seperti.